Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman action mancing semua, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan coba berlayar dengan perahu yang telah kami restorasi ini, dan mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa nantinya sesudah sampai ke dalam laut atau sungai ya teman-teman. Dan kepada teman-teman semua, sebelum kita lanjut, harapan kami kepada teman-teman semua untuk dapat terus mendukung channel Action Mancing ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Atas dukungan dan partisipasinya terhadap channel Action Mancing, kami ucapkan ribuan terima kasih. Salut buat teman-teman semua. Oke, mari sama-sama kita saksikan. Semua, sekarang kita akan langsung bergerak ke lokasi tempat kita untuk menurunkan perahu. Dan kepada teman-teman semua, ini bukanlah kampanye ataupun segala macamnya tentang iklan, karena banyak sekali baliho-baliho yang terpasang di sepanjang jalan ini. Kami tidak bermaksud untuk kampanye atau apa segala macam, karena memang ini berhubung waktunya memang sudah dekat, jadi abaikan saja. Tidak mungkin kami blur semua baliho-baliho yang ada ini, harap maklum ya teman-teman. Teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai di lokasi tempat kita akan menurunkan perahu. Kita akan menurunkan perahu di bawah jembatan ini. Yuk sama-sama kita lihat prosesinya. Mudah-mudahan tidak sempat terjadi bocor akibat hentakan pada saat kami menaikkan dan menurunkan perahu ini. Yuk teman, doain ya. Sepertinya ada beberapa tempat terjadi kebocoran akibat hentakan saat penaikan dan penurunan perahu, dan mudah-mudahan tidak berakibat fatal dan masih bisa kita tanggulangi dengan membuangnya pada saat kita berjalan nanti. Sekarang kita langsung bergerak, walaupun tidak jauh, di seputaran sungai ini saja, dan kita mungkin akan uji perahu sambilan kita mancing nanti. Mudah-mudahan kita dapat ikan ya. Thank you.
Teman-teman semua, sepertinya kami mengalami kendala. Perahunya agak lumayan banyak sih bocornya, dan juga kualitas mesinnya masih kurang fit. Jadi dengan cara uji coba ini kami akan tahu apa kendala yang kami hadapi setelah perahu ini diturunkan, dan kemungkinan kita akan restorasi untuk satu hari ke depan lagi. Dan terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Harap dukung terus channel Action Mancing dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.